perwakilan desa ini juga ada yang mendaftar nanti di tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, baru di tingkat. Jadi yang pertama, atas nama pemerintah daerah, tentunya kami sungguh sangat berbahagia dan sangat bangga karena Purbalingga ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Jadi Mbak Dona dan Mas Novi ini merupakan salah satu perwakilan dari Kabupaten Purbalingga sebagai pemuda pelopor yang juara tingkat kabupaten, yang kemudian diteruskan ke provinsi meraih juara satu, dan nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam lomba pemuda pelopor tingkat nasional. Dan ini tentunya merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa, dan ini juga mungkin pertama kali dalam sejarah Kabupaten Purbalingga bahwasannya ada duta-duta dari Purbalingga, putra-putri Purbalingga yang berhasil mewakili Purbalingga dan juga Provinsi Jawa Tengah untuk ikut lomba pemuda pelopor tingkat nasional. Tentunya melalui kesempatan kali ini, kami juga sekaligus memohon doa dari warga masyarakat Purbalingga agar putra-putri kita, yaitu Mas Novi dan Mbak Dona ini bisa berhasil dan sukses di tingkat pemuda pelopor tingkat nasional, dan nantinya mampu membawa nama baik dan mengharumkan nama Purbalingga dan juga Jawa Tengah. Dan yang berikutnya ada dua orang, ini Mbak Anindya dan Mbak Fadila, yang nantinya akan mewakili Purbalingga di tingkat internasional. Jadi mereka berdua ini berkesempatan untuk pergi ke Korea Selatan dan juga pergi ke Inggris dalam rangka membawa mission-mission yang tersendiri, baik itu mission sosial, kemudian mission terkait dengan tata kota. Harapannya apa yang didapat di luar negeri nantinya untuk bisa diterapkan di Kabupaten Purbalingga, sekaligus ini mencari referensi-referensi baru. Karena yang namanya di luar negeri pasti ada sesuatu yang berbeda dari di Indonesia. Oleh karenanya dalam mission tersebut, kami pemerintah juga ikut membantu kelancaran, dan harapannya nantinya apa yang didapat di luar negeri bisa segera diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga. Kan, saya Anindya Prameswari dari Kedung Jati, Kecamatan Bukatega. Saat ini saya kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, mengambil jurusan atau Departemen Matematika Murni Angkatan 2016. Jadi sekarang saya baru menumpuk semester 5. Ya. Mau ikut acara apa? Program yang saya ikuti di Korea Selatan itu adalah sebuah kegiatan volunteering atau sukarelawan, di mana di sana kami berkegiatan untuk melakukan kegiatan sosial di panti maupun membersihkan lingkungan di Korea Selatan serta belajar sejarah warga mereka, sehingga harapannya kita bisa mengambil sisi baiknya yang bisa diterapkan khususnya di Purbalingga, seperti itu. Nama saya Fadila Septiandiani, dipanggilnya Dila. Kebetulan saya sedang menempuh studi S2 di ITB, jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Terus saya insya Allah tanggal 24 Agustus ini mau ke Inggris dalam rangka pemaparan penelitian terkait penelahan di perkotaan. Lalu isinya itu intinya akan ada tukar pikiran seluruh ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara di Inggris tersebut terkait aspek geografis seperti itu, mulai dari perencanaan kota maupun yang lainnya.